Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vanisha Alif Nurfatehah, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 2021-008-196. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM Toko Lisminaton di Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Simak baik-baik videonya ya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker bila di luar rumah. Selamat menyaksikan. Halo Bu, selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, boleh kita langsung wawancara ya? Ya, silakan. Nah, Ibu kan punya toko sembako yang mempunyai beberapa perlengkapan rumah tangga, terus makanan, minuman. Nah, nama toko Ibu itu namanya apa? Toko Lis. Ya. Nah, di sini kan saya melihat bahwa Ibu Lis Minatun menjual sembako sekaligus menjadi agen billing BRI ya. Nah, betul. Nah, apa sih yang membuat Ibu mengawali usaha berdagang sekaligus menjadi agen billing BRI? Itu pada awalnya kan saya melihat peluang besar. Selain itu kan tempat saya kan di pinggir jalan, terus strategis, terus belum gitu banyak warung-warung gitu muncul ide itu ketika melihat banyak orang kalau mau belanja ke pasar itu, jadi saya itu langsung itu kepikiran mau buka usaha warung itu. Oh, nah tapi Ibu kok bisa sih menjadi agen BRI di unit Samigaluh ini? Itu udah karena mungkin udah ada kepercayaan dari pihak BRI itu ngasih kepercayaan saya untuk mewakili unit Samigaluh untuk menjadi agen diri. Oh baik, seperti itu ternyata. Iya. Nah, Ibu kan membuka warung. Nah, kapan sih Ibu memulai membuka warung terus merintis usaha berdagang? Itu semenjak anak pertama saya umur sekitar 6 tahunan, itu kan udah bisa disambi-sambi, itu sekitar tahun 2004 itu sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun sampai sekarang warung itu berdiri? Sekitar 17 tahunan. 17 wah lama sekali. Iya. Nah, kan Ibu itu buka menjadi agen billing bukan dari awal membuka warung kan? Nah, sejak kapan Ibu Lisminaton menjadi agen billing ini? Agen billing itu mulai tahun berapa ya? 2016 sekitar itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Oh, jadi banyak orang yang tahu kalau Ibu menjadi agen BRI. Iya, saya udah ada spanduk, udah ada banner, udah ada neon book di pinggir jalan kan, jadi semua orang pada tahu. Oh, nah, Ibu mengurus toko ini dibantu siapa? Ada anak, ada juga suami. Tapi kalau sekarang saya handle sendiri, soalnya anak sama suami udah pada kerja sendiri-sendiri, jadinya warung saya yang handle. Sekaligus mengurus rumah tangga gitu, betul. Rumah. Iya. Oh, begitu. Nah, kan Ibu mempunyai suami serta anak-anak kan. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu antara mengurus rumah atau mengurus rumah tangga serta mengurus toko? Nah, itu dari pagi itu mulai dari pekerjaan rumah tangga dulu, dari masak, bersih-bersih atau pokoknya atau itu nyuapin anak, mandiin anak, terus saya sendiri juga mandi. Kalau udah selesai urusan dapur itu baru buka warung. Nah, jadi warungnya itu buka dari jam siang sampai sore atau sampai jam berapa? Biasanya buka
sekolah dari siang sekitar jam 10-an sampai jam 12 malam biasanya. 12 malam, Mbak? Malam sekali, tengah malam. Iya, soalnya nggak ada yang anu, nggak ada yang jualan, itu kan kalau sendiri hasilnya lebih banyak. Lebih dari siang. Oh gitu, jadi pendapatannya itu lebih banyak malam daripada siang? Iya. Oh, terus kan ibu mengurus toko sendiri. Dalam menjual barang dagangan itu, apakah ibu berjualan di toko seperti ini atau ada toko online-nya? Semisal ada orang mau pesan barang, itu dilayani di online atau gimana? Iya, itu biasanya ada ya beberapa yang belanja itu lewat WA untuk minta tolong siapkan ini dulu. Kalau misalnya udah selesai gitu, baru saya WA, terus itu pembelinya datang ke sini langsung ngambil sama bayar gitu. Gitu. Nah, kan pasti barangnya cepat habis kan, Bu? Nah, bagaimana Ibu merestock dagangan? Ya, bagaimana caranya merestock dagangan agar dagangannya kembali penuh? Itu udah ada jadwal sales-salesnya sendiri, dari Senin sampai Sabtu itu biasanya full itu kiriman sama orderan. Terus kalau misalnya darurat udah kehabisan, sales belum datang, itu biasanya lewat grosir-grosir terdekat, itu lewat WA terus nanti di delivery gitu. Jadi ibu memesan barangnya juga melalui online juga kalau seumpama kehabisan barang gitu. Nah, pendapatan ibu itu untuk hariannya berapa? Per hari berapa ya? Enggak pasti sih, sehari mungkin satu hari ya terkotor ya bisa 1 juta, 2 juta gitu. Masih pendapatan kotor? Iya, belum potong sales-sales gitu. Nah, ada tantangan atau hambatan sendiri tidak sih dalam mengurus toko ini? Ya, kalau hambatan itu mungkin karena dari warung-warung terdekat saya itu kan kurang lebih ada sekitar berapa ya, sekitar 10-an lah, sekeliling saya itu banyak warung itu yang juga warung gede-gede, makanya itu saya ambil peluang buka warung sampai malam itu karena itu mengambil kesempatan kalau malam nggak ada yang menyaingi. Jadi biasanya kalau malam itu warung-warung yang lain pada tutup gitu. Yeah. Kalau ibu bukannya sampai malam sendiri agar bisa mendapat pendapatan lebih gitu ya? Iya, betul. Belum target. Nah, ibu kan menjadi agen BRI di Briling ini. Nah, apa sih tugas ibu menjadi agen Briling ini? Biasanya ibu tuh ngapain perhariannya? Itu melayani misalnya ada yang mau stop tunai atau transfer, bayar angsuran atau bayar cicilan motor, listrik, pulsa dan sebagainya, itu banyak, itu bisa di agen billing buka 24 jam. Ya. Jadi setiap hari ada aja ya yang ini yang mau ke ibu? Iya. Pasti setiap hari ada transaksi gitu? Iya, ada. Nah, kira-kira itu dalam satu hari ibu ada berapa transaksi pas menjadi agen Briling ini? Kalau hari biasa itu ya 10-15an, ya bisa 20. Terus kalau banyak itu pas musim pencairan PKH itu biasanya bisa 30-50 transaksi per hari itu. 3 bulan sekali kayaknya. Oh, jadi orang-orang yang ingin mencairkan dana PKH-nya bisa ke melalui ibu gitu? Iya. Setiap 3 bulan sekali? Iya. Nah, baik. Untuk kedepannya apa sih yang ibu harapkan dalam toko ini? Ya, tokonya bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih komplit, yang pasti penghasilannya meningkat banyak gitu. Meningkat banyak. Jadi kan ibu merintis usaha dari nol kan, dari dulu menjadi dari warung kecil hingga menjadi seperti ini. Nah, apa sih ibu punya motivasi apa untuk teman-teman yang ada di menonton ini? Apa
kita bisa, kalau punya niat itu harus di benar-benar ditekuni, diyakini, dipercayai, kalau dari kecil itu lama-lama bisa menjadi besar. Dulu warung saya cuma kecil, sampai sekarang alhamdulillah sekarang udah agak lebar, udah agak luas gitu dan lengkap ya Ibu ya. Yeah. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Semoga yang Ibu harapkan bisa terwujud dengan toko ini semakin maju, semakin laris dan semakin besar. Toko untuk teman-teman, toko ini beralamatkan di Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo, atau bisa cari di Google Maps Agen Briling Lisminaton. Semua kebutuhan Anda ada di sini. Toko ini tuh dekat Kebun Teh Linggo. Jadi untuk teman-teman yang ingin berwisata di Kebun Teh Linggo bisa mampir untuk sekedar membeli minuman untuk ke Kebun Teh Linggo tersebut. Nah, sekian wawancara dari saya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi atau pembelajaran bagi Anda yang ingin memulai usaha. Tidak harus langsung besar, harus dimulai dari kecil agar bisa berkembang. Nah, sekian dari saya, Vanessa mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.